Halo guys, kembali lagi di Ruang Senja ID. Dan pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang TR kamera. Karena TR kamera ini sangat bagus sekali untuk hasil foto makro maupun pada hasil foto malam hari. Dan nanti kita akan langsung nyobain ya, tentunya ini support di banyak device teman-teman. Dan di sini saya menggunakan kamera 2 api level full ya. Jadi teman-teman yang masih bingung untuk HP-nya itu berada di level mana, kalian bisa cek aja untuk linknya ada di kolom komentar. Selain itu, di TR kamera ini juga mendukung mode astro guys, jadi ini bakal mantap sekali ya untuk mendukung fotografi di malam hari. Ada juga untuk mode Google AWB dan juga untuk mode RAW-nya. Dan memang TR kamera ini sangat komplit sekali. Kita mau coba lihat teman-teman untuk versi berapa sih di TR kamera ini. Oke, jadi untuk TR kamera yang kita gunakan ini adalah di versi 7.4 ya. Dan ini bakal saya tes menggunakan HP Realme X, tapi bisa juga jika kalian mempunyai HP Realme yang lain. Yang penting sudah aktif di kamera 2 api, kalian bisa coba untuk cam ini dan config-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita tes. Yang pertama-tama kita coba pada foto mode makro teman-teman. Oke, pada siang hari ini untuk foto mode makro kalian bisa mainin zoom-nya saja. Di TR kamera ini zoom-nya sangat smooth sekali ya teman-teman, kalian bisa lihat tadi zoom-nya mantap ya. Oke, kita lihat hasilnya di sini untuk foto mode makro ini bagus banget ya. Kalau di TR kamera ini asli, tanpa edit sama sekali. Untuk saturasinya sangat pas sekali, tidak terlalu mencolok dan warnanya juga cerah. Dan enak sekali untuk dilihat teman-teman. Untuk bokehnya juga bagus banget yang ada di belakang. Jadi untuk separasi antara objek dan background, TR kamera ini memang tidak pernah mengecewakan. Digabungkan dengan config Helios Neck ini sangat mantul sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke foto yang kedua. Oke, di sini kita lanjut di foto makro lagi teman-teman. Kita zoom lagi dan zoomnya sangat mulus sekali teman-teman. Dan untuk settingannya seperti ini, kurang lebih pakai Google AWB yang hidup ya. Terus HDR-nya rata kanan, RAW-nya saya geser ke kiri. Kita fokuskan dulu guys. Oke, dan kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Ini tadi ada di 2x1 zoom, namun untuk hasilnya tetap tajam dan warnanya sangat cerah sekali, tetap detail dan ya tidak pecah ya teman-teman ya. Meskipun kita zoom 2x1, config ini cukup recommended pada settingan makro di keadaan siang hari. Oke, dan ini adalah hasil dari outdoor-nya dengan settingan Google AWB sebelah kiri ya, tapi tetap menggunakan HDR Plus yang rata kanan. Oke, kita cobain teman-teman. Sebenarnya ini adalah config makro, tapi kalau kita coba untuk foto outdoor maka bisa juga untuk hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, dan sekarang kita nyobain pada foto malam harinya. Jadi config ini juga cocok untuk foto pada malam hari. Di sini kalian bisa lihat di sini sangat gelap sekali ya teman-teman. Tidak ada lampu sama sekali kecuali yang jarak jauh di sana dan kondisinya juga hampir hujan. Jadi di sini sudah terlihat petir-petir ya teman-teman. Oke, kita langsung aja untuk masuk ke dalam screen recordnya. Dan di sini di keadaan gelap masih terlihat awan ya teman-teman. Tapi kita bakal langsung nyobain untuk config-nya ya. Terlihat sangat jelas itu awannya ada di sana. Oke, kita geser aja di bawah di mode malamnya. Untuk mode astronya kita pilih yang mode auto. Oke, kita sudah setting. Dan di sini kita bakal nyobain langsung guys. Jika tombol shutternya kedip-kedip seperti ini teman-teman, kalian bisa geser ke potret lalu geserkan lagi ke foto mode malam. Lalu kalian tinggal take, kalian tunggu sekitar 17 detik. Nah teman-teman, di sini untuk mode astro autonya disarankan menggunakan tripod ya.
Tapi kalau kalian tidak mau menggunakan tripod, kalian bisa gunakan yang mode Astro Off. Oke, dan kita cek untuk hasilnya. Kita tunggu rendernya, teman-teman. Dan hasilnya seperti ini ya, mantap sekali untuk keadaan malam hari ya. Bisa menjadi seperti siang hari, guys. Tanpa edit sama sekali dan tidak ada penerangan sama sekali. Tadi kalian bisa lihat itu sangat gelap sekali, teman-teman, karena di sini memang minim cahaya ya, teman-teman. Ini kondisinya ada di belakang rumah. Dan sekarang kita coba untuk foto mode makronya, tapi di keadaan gelap seperti ini ya. Ini gua coba center, teman-teman. Jadi kita bakal fokuskan ke foto mode makro tapi di keadaan gelap. Apakah masih bisa untuk config-nya ini? Kita coba ya, guys ya. Oke, kita tunggu sebentar, kita fokuskan. Pindah ke mode malam dan di sini kita coba tembak, guys. Tanpa tripod ya, kalau ini tanpa tripod menggunakan mode Astro yang off. Oke, kita coba cek untuk hasilnya, kita tunggu rendernya. Oke, mantap ya, padahal di keadaan gelap ya, teman-teman. Tapi untuk TR kamera beserta dengan config Helios Neck ini masih bisa mengambil di keadaan makro meskipun pada keadaan gelap. Dan kita mencoba yang terakhir, teman-teman ya. Kita mau nyobain yang di detik 16 ya, Astro detik 16. And so kali ini kita langsung geserkan lagi ke mode malam. Dan kita tunggu, tentunya ini menggunakan tripod ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mengalami bug ya untuk tombol shutternya kedip-kedip seperti ini, kita tinggal geser-geser aja maka sudah bisa. Dan di sini kita tunggu untuk detiknya itu sekitar 5 menit ya, teman-teman. Tapi kita tidak perlu menunggu sampai selesai, dan sampai 3 menitan saja menurutku sudah cukup ya, teman-teman. Malah ini sekitar di menit keempat menurutku sudah cukup terang juga. Jadi sebentar lagi kita mau coba untuk stop aja. Kalau kalian mau stop, kalian tinggal klik yang di sebelah kanan, tombol yang ada di sebelah kanan. Oke, dan hasilnya seperti ini, teman-teman, cukup terang dan tajam ya. Jadi ini sangat rekomendasi sekali buat kalian yang suka hunting pada malam hari, pakai TR kamera dan juga untuk config-nya Helios Neck ya, guys ya. Ini mantap sekali sih, recommended. Dan aku ada satu foto lagi, teman-teman. Tapi ketika foto ada yang sedikit janggal ya. Sebentar lagi gue coba zoom dan kira-kira teman-teman bisa tebak itu apa, teman-teman. Karena kondisi sangat gelap sekali dan di sini memang tidak terlihat ya, guys ya. Tapi di sini ada entah kucing atau kadal ya, teman-teman ya. Karena ini memang samar-samar. Tapi sepertinya untuk kadal tidak mungkin sebesar itu, guys ya. Dan oke, kita langsung aja untuk skip ya. Kita mau langsung ke tutorial pemasangan keycam dan config-nya. Oke, dan untuk cara pemasangan Google Kamera dan config-nya, terutama kalian masuk ke dalam file manager kalian, atau di sini saya menggunakan Set Archiver ada di Play Store. Atau kalian bisa pakai aplikasi file manager bawaan juga bisa. Kalian klik ya, teman-teman. Nah, pada penyimpanan internal, kalian geser aja ke bawah. Pastikan di internal ya, teman-teman ya. Jadi kita geser ke bawah. Kita buat folder, guys. Kita buat folder yang bernama TR kamera dengan tulisan kecil seperti ini ya. TR-nya kecil dan kameranya C-nya besar. Setelah kita buat folder manual, kita klik ya, di dalamnya ada folder lagi yang bernama XML configs. Jadi kalian samakan aja untuk hurufnya ya, besar kecilnya juga. Oke, setelah itu kita klik, teman-teman, kalau kalian sudah buat ya. Sambil kalian download untuk confignya ada di kolom komentar ya. Kita klik. Nah, untuk confignya ada di kolom komentar, lalu kalian tempelkan aja ke sini yang bernama heliotnike.xml. Nah, setelah ini kita kembali ke home ya, teman-teman. Jangan lupa kalian install dulu untuk Google Kamera TR kameranya. Setelah kalian install TR kameranya, linknya ada di kolom komentar, kalian bisa buka aplikasinya. Setelah itu kita ketuk dua kali di antara tombol shutter, teman-teman. Kita ketuk di sini secara cepat. Nah, maka akan muncul heliotnike.xml seperti ini ya.
Lalu setelah ini kita klik kembalikan aja. Oke, maka untuk config dan Google kameranya sudah bisa untuk kita pakai, teman-teman. Nah, untuk cara ceknya, kita coba untuk tembak satu ya, teman-teman ya. Kita tes, sudah masuk ke galeri apa belum. Oke, dan sudah masuk ya. Berarti untuk Google kamera dan config-nya sudah berjalan dengan baik. Dan mungkin segitu dulu dari Ruang Senja ID. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang suka fotografi pada malam hari. Tapi tidak hanya malam hari, di keadaan siang hari oke juga teman-teman. Khususnya pada keadaan makro. So ya, segitu saja dari Ruang Senja ID. Dan Ruang Senja ID pamit dulu, ketemu lagi di video berikutnya. Ruang Senja ID pamit, and see you next video, bye-bye.